Patah. Hei, main tu. Timing gun lah. Haa? Halo kawan, selamat jumpa lagi di channel Sarawak Omen. Nah, ini kawan baru kita ini Piong ini. Ini Piong Kong Kali Kong ini. Hari ini kita pergi jalan-jalan di Kampung Pakun Nelayan. Salah satu kampung nelayan terkenal di Sarawak. Nah, selamat pagi semua, selamat tahun baru. Nah, sekarang ini musim hujan ini kawan. Kita tidak dapat buat video mengenai barang di dalam hutan ya. Jadi di activity di luar tidak apa-apa sesuai lah. Oleh itu, dengan peluang ini saya mengucapkan kepada semua mengenai selamat tahun baru 2004. Jadi video ini video pertama tahun inilah. Sekarang kami berada di kampung nelayan Melayu di sini, yaitu Kampung Bako. Kampung Bako ini dia jaraknya dari Bandaraya Kuching hampir setengah jam saja. Jadi oke, jom mari kita tengok apa yang ada di sekitar kampung ini. Wah, dia masih hoku yo. Dia ini masih hoku yo dia pe ko. Dan dia pe ko. Soto ini kok jadi dia pe ko kayak saya. Okay, saya bela. Kau dah ayam. Kecik. Hoce. Ah, hoce. Hoce, kami hoce. Black bass ah. Black bass ah. Tu ya. Halo, Toke. Tu siapa pun. Kita pun ya. Kita pun. Boleh, boleh pilih ya. Boleh, boleh. Boleh ya? Ya. Agak ya, kuat agak. Ya, cang-cang-cang main 6 kilo. Kalau 1 kilo udah bosok. 6 kilo ya. Ah, ini baik saja, ha? Ah, oke ya. Ah, ah, si, kali, kali. Tuh, tangkap game pun apa tuh? Ya. Tuh, udang tuh, tangkap dengan pun apa? Oh, oke. Okay. Boleh yang kai sah, kakaknya pulang jauh serian. Kami ada nelayan. Apa dek? Ada nelayan kami. Oh. Oke, okay, aku jalan dah. Halo. Ah. Dari Pulau Pulau Bako. Ini Taman Bako. Taman Bako. Taman. Oh, oke. Okay. Oke, inilah pengalaman, inilah pemandangan pelabuhan di Pako sini. Di seberang sana, kalau kita zoom, kita tengok. Nah, di situ. Tengok di situ, ada masjid, ah. Ada sebuah masjid yang megah. Kemudian, nah, di sini rumah-rumah kampung lah. Ini restoran, tapi restoran tak buka. Nah, hujan kawan. Hujan hari ini. Mau pergi melancong jumpa hari hujan. Nah, di sini macam ni saja. Hari hujan kita pergi ke pelabuhan yang lain pula. Tengok apa yang ada di situ. Hajat kami mau beli siput-siput. Mau beli siput. Tadi udang yang saya beli tadi saya simpan di sini. Sekarang saya mau pergi minta dengan Tok Dio. Oke Dio, ambil udang Omen. Oke. Okay. Oke, okay, thank you. Thank you.
Oh, bapak teh? 55 double L. Oh. 55. Oh, 55 double L. Oh, mana induk lain sama kan? Induk. Nah, sekarang kita pergi ke pangkalan yang lain juga ada di situ, Pak. Nah, tuan beli air. Pakai jari murah sikit lah. Si boleh ya? Apa ya? Pakai jari murah sikit lah. Boleh juga. Tengok di sini. Buah ciku ada limau, ikan masin, ikan kering, terang, sedang. Buah keji ada buah mie ayam. Kisah sakong. Desikuan. Tadi di situ kita tengok barang yang jual itu tak ada harga. Saya perangai saya lain. Kalau saya tak tengok harga di situ, saya tak mau jual, tak mau tanya. Tak biasa, tawar menawar saya tak suka. Kuih-kuih. Di sini saya gambar harga saja, saya tak komen apa ya, kamu sendiri menilai ya. Nah, dia sniper. Kalau masuk YouTube lah. Si kita si. Gambar belikannya. Ngano ai ke lah. Promotkan, promot. Oh. Mak beli masuk kan. Kan mak tua. Kami tu nanti tu dah hal lah. Pagi. Baiklah. Hei, main tu. TV Inggan lah. Ha? Oke, ini overhaul kapal selam. Hah? Ya overhaul. Saya nampak harga dia tadi ada mahal sikit dari yang pertama kita tengok dulu. Nah, di sini ada mahal sikit-sikit lah. Tapi udang ni agak ada besar-besar sikit. Oh, rupa-rupa terminal bakau di sini ya. Sekarang pengurusannya nampaknya lebih bagus lah. Kerana dia dengan cara macam ni, dia tak dapat orang sembelih ya. Dia boleh sembelih harga. Dia ada harga yang ditetapkan. Jadi pelancong tidak mudah tertipu lah. Betul ke? Ya, ikan kuning-kuningnya. Bapak agak tu? Alah, tak tengok. Bonceng si, ke? Si tahu nama? Silang ke? Ha, semilang? Silang. Ha? Kan. Oh, ya. Pegang. Pegang. Bapak, bapak sekilo? Bapak Lif. Bapak ya. Silang 6 ringgit. 6 ringgit. 6 ringgit. Ha. Gambar. Ambil habis lah. Nggak ngambil habis. Tuh sih mau. Dia pakai kilo nak? Dari ringgit ya. Oh, 6 ringgit ada.
6 ringgit ah? Oh, 6 ringgit. Oh, 6 ringgit. 5 ringgit. Okey. Ah, hujan tu dah. Wah, hujan. Ajak hujan semakin lebat kawan. Yuh. Kedai-kedai macam ada, kedai runcit pun ada. Dah lapar sikit kawan. Ha, order sikit orang makan. Tengok lauk-lauk dia. Okey. Aku nak arah ni ya. Nah, aku ingat kita begitu. Apa atas ah? Tangga atas ah, berucunnya. Nak ubat je. Makan kawan, makan tengah hari kawan. Makan sambal, ikan, ikan goreng. Makan tengah hari pun sudah. Sekarang jalan-jalan tengok ada apa jual di sini. Tengok sama ya. Kita cium cekul dulu ya. Sebab ya. Okey, apa? Nah, sekarang kita mau jalan keluar sudah. Keluar dari dalam kantong. Tadi kita jalan dari dalam sana keluar. Nah, di tepi-tepi jalan sini banyak orang menjual. Oh, tahu saya kau cincin lang sih keng. Si keng, si hobi dia cincin lang. Dolar kau. Tengok orang hari Minggu ini pelanggan tak putus-putus, yang jual kue punya pun penuh orang. Engkalah buat engkalah. Nah, sekarang kita jalan ke lokasi yang terakhir, tengok udang. Udang ini 38, oh 20. Long hei. Hey, long hei. Enggak lah. Sudah habis bang, ikan tadi. Apa dek? Awal tadi ikan. Udah. Pagi tadi uang kami bang. Oh, apa bang habis? Ikan kan? Oh ikan, oke. Okay. Sih hal. Oke oke. Apa dek? Apa dek? Oh. Sicun, ada apa aja gitu? Barang sicun. Oke lah kawan, sekarang kita sudah sampai ke ujung rancangan. Nah, beginilah keadaan yang kita tengok tadi ya. Inilah disebut Bako, Kampung Bako, Kampung Nelayan Bako. Jadi sebenarnya tak jauh juga, antara setengah jam lah dari Bandaraya Kuching ke sini. Jadi kita sudah sampai ke ujung rancangan. Nah, kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Oke, bye-bye.